Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Toh, perkenalkan saya Nuri Eka Saputri. Saya Titin Fitriani. Jangan lupa pantengin terus YouTube-nya Bapak Toh Jawa Tengah. Jangan lupa di subscribe ya guys. Oke, bye-bye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Julio. Kali ini kita akan bahas ataupun lebih cenderung mengedukasi ya untuk teman-teman dalam laga match melawan Persija Jakarta ini. Memang banyak sebagian orang yang memanfaatkan momentum ini untuk mencari uang untuk kantong pribadi, termasuk penjualan tiket. Nah, penjualan tiket ini tidak resmi tentunya. Nah, penjualan tiket ini tidak resmi dan ada saat ini, bahkan bukan saat ini. Kemarin-kemarin pun walaupun belum jelas pertandingan Persib melawan Persija Jakarta itu dihadiri penonton atau tidak, saya sudah mendapatkan informasi bahwasanya tiket Persib melawan Persija Jakarta sudah beredar. Nah, ini sebenarnya membuat kita resah ataupun bobotoh juga resah. Memang pertandingan Persib melawan Persija Jakarta itu momentum yang ditunggu-tunggu, walaupun secara klasemen itu kita jauh berbeda, Persib di atas dari Persija, tetapi momentum ini memang menjadi sejarah ataupun menjadi keinginan dari sebagian bobotoh dimanapun Anda berada, itu wah, menonton Persib dengan Persija enak nih, bagus nih, momentum yang langka, seru dan lain sebagainya. Tetapi banyak orang yang memanfaatkan dengan cara-cara ilegal untuk mencari keuntungan tersendiri ya. Bagi teman-teman bobotoh, jika ada yang menawarkan tiket dan tiket itu tidak resmi, mungkin teman-teman juga belum bisa membedakannya resmi atau tidak. Yang jelas, jangan membeli tiket kepada orang yang baru dikenal. Orang yang baru dikenal dulu, itu jangan sampai Anda mentransfer uang ataupun mentransfer uang itu cara yang kecil ataupun cara yang mudah bagi mereka, orang-orang yang memanfaatkan momentum ini. Jadi teman-teman, bobotoh, tidak usah mentransfer kalau tidak Anda kenal orangnya. Kenal pun juga kalau pertandingan belum jelas ini dikasih apa ada penonton atau tidaknya, Anda sebenarnya juga harus pintar. Itulah ya, jangan mentransfer hal seperti ini. Oh, nanti ya ini masuk list dulu, ketika nanti tiket sudah ada kamu saya masukkan ya. Itu kata-kata orang yang menurut saya tidak beradab. Jadi hati-hati ya teman-teman. Gitu aja untuk teman-teman dimanapun Anda berada, dikasih tahu, oke? Jika Anda termasuk yang pernah ketipu, tulis komentarnya. Ayo kita diskusi bersama. Terima kasih sudah menonton Bobotoh Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.